Saya jelaskan dan untuk arus lalu lintas di jalur tol ini dalam puncak arus mudik ini seperti apa, Dan? Ya, selama sore perlu kami laporkan dari pos terpadu Kali Kangkung Kota Semarang sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 15.00 itu arus kendaraan setiap jamnya, terutama dari arah barat atau Jakarta menuju ke arah Semarang sejumlah 2.812 kendaraan. Kemudian dari kota Semarang menuju ke arah barat atau ke arah Jakarta sejumlah 1.888 setiap jamnya. Kemudian untuk secara kumulatif sejak hari Kamis sampai dengan hari Jumat sejak dimulainya operasi Nataru, yaitu adanya kenaikan kendaraan yang awalnya pada hari Kamis tanggal 21, 19.788 kendaraan meningkat menjadi 23.691 kendaraan atau naik 20% untuk ke arah Jakarta. Demikian juga kendaraan ataupun KPM yang menuju ke arah kota Semarang yang awalnya 29.194 selama 24 jam menjadi 35.753 kendaraan ataupun naik 36%. Namun demikian untuk petugas dari khususnya Kali Kangkung masih tetap melaksanakan pemantauan dan sampai dengan sekarang arus lalu lintas aman, lancar, tertib dan terkendali. Untuk puncak arus mudiknya rencana kapan, Dan? Untuk puncak arus mudiknya? Untuk puncaknya kapan? Untuk puncak arus mudik diperkirakan dari pihak Jasa Marga itu pada hari Jumat kemarin tanggal 22 dan pada hari Sabtu hari ini pada tanggal 23 Desember 2023. Baik. Untuk pantauan udara hari ini kita lakukan menggunakan heli Basarnas HR-3606 dimulai pantauan udara dari gerbang tol Kali Kangkung dengan tujuan Bawen. Nah, terpantau untuk ruas tol dalam kota di tepatnya di daerah Manyaran tadi terpantau padat merayap terutama arah dari Jakarta menuju ke arah Surabaya ataupun Banyumanik ya. Selebihnya dari gerbang tol Banyumanik ke arah Bawen terpantau ramai lancar. Siap. Ya, terima kasih. Jadi dalam rangka gelaran Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024 Basarnas menggelar siaga khusus Natal dan tahun baru di mana untuk di Kali Kangkung Basarnas mendirikan posko dimulai dari tanggal 22 maaf dari tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 2 ya. Jadi untuk pelaksanaan siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru, kantor SAR Semarang mendirikan posko di gerbang tol Kali Kangkung. Dimulai tanggal 18 Desember tahun 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024. Kalau personel ada berapa, kemudian nanti akan ada operasi seperti apa, Dan? Ya. Untuk personil yang kita siagakan setiap hari ada 7 personil. Ini terdiri 4 dari rescuer, satu tenaga medis dan satu tenaga operator komunikasi. Jadi setiap ada insiden ya? Ya, siap. Jadi terkait untuk kejadian kami sudah koordinasi dengan stakeholder terkait utamanya dari pihak Jasa Marga ya. Sewaktu-waktu ada kejadian kita selalu diinformasikan. Alhamdulillah dari tanggal pelaksanaan kita di
posko di gerbang tol sampai dengan hari ini belum ada laporan yang menonjol terkait kejadian, dan kami harapkan semua sampai dengan nanti tanggal 7 tidak ada kejadian kecelakaan utama ya, semua lancar dan baik saja. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.